Hai, gue Tasya. Kembali lagi bersama gue di Masak.tv. Hari ini gue mau bikin salah satu jajanan yang ngehits banget kemarin. Jadi sebelah kuah yang rebus gitu dengan kuah yang banyak dan rasanya pedes banget. Pertama kita cacah dulu, ini kita potong dulu biar di blendernya gampang. Lanjut, bawang merah. Terus kencur. Ini ada cabai merah keriting. Bawang merah, kencur, bawang putih, cabai rawit. Ini diminyakin dulu. Kita masak sampai dia berubah warna atau enggak bau langu lagi. Sekarang kita masukin garam. Terus gula. Oke, sekarang kita masukin ceker setengah aja. Ini cekernya udah diungkep. Sekarang kita masak sampai agak didih. Oke, sekarang kita masukin kerupuk. Sosis. Terus baso. Tunggu sampai mendidih lagi biar dia meresap. Oke, sekarang kita masukin sayurnya sebentar aja, terus langsung kita plating. Sampai sayurnya layu. Batangnya enggak gue pakai ya. Oke, sekarang kita masukin telur. Langsung diaduk yang cepat. Udah, langsung kita plating. Oke, waktunya icip-icip. Gue udah nyiapin segelas air di sini. Gue takut kepedesan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi secara tekstur, gue suka banget yang kayak gini. Jadi nggak cair, tapi nggak kental juga. Oke, harus banget kalian cobain. Ini buat yang suka pedas, bisa ditambahin cabenya. Atau bisa full cabai rawit semua. Kerupuknya juga bebas, mau apa aja. Direndam dulu, terus baru bisa direbus. Toppingnya juga bisa pilih bebas. Bisa ceker, atau ayam, atau daging, sapi, jamur, segala macam bebas. Oke, gue udah mulai kepedesan. Thank you banget udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa nonton episode yang lainnya. Yang penting tetap di Masak.tv.